musim-musim COVID-19 ni banyak sangat soalan macam ni sampai dekat ustaz. Kadang-kadang kita kesihan tau sebab macam-macam ada masalah orang yang kita tak tahu pun apa keadaan dia. Cuma ustaz nak raikan satu soalan ni lah. Ni pun ada kaitan juga dengan COVID-19. Dia tanya kat ustaz, "Ustaz, sejak kembali bekerja dari rumah beberapa minggu ni akibat pandemik COVID-19, kehidupan saya agak bercelaru. Kadangkala lesu kerana terpaksa menguruskan anak-anak sendirian sambil bekerja di rumah. Suami pula terpaksa masuk ke tempat kerja. Bolehkah ustaz berikan panduan bagaimana untuk saya hilangkan rasa tekanan ni? Kadangkala saya ada termarah anak walaupun kesalahannya tidak sebesar mana." Ustaz cuma nak bagi tahu perkara ni. Dalam hidup kita, kita kena raikan emosi kita. Okey, emosi ni dia termasuklah dalam EQ kita, iaitu emotional quotient yang ada pada tubuh dan pemikiran kita. IQ kita, intelligent quotient, dan kita juga kena ada SQ iaitu spiritual quotient. Tiga benda ni penting tau. Emotional kita, biar emotional tu rasional lah kan. Yang kedua intelligent, knowledge tu biar betul, dan spiritual ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran sebut kepada kita, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dan dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala hatinya akan menjadi tenang. Tapi ramai orang kata, "Ustaz, ni semua orang kata, ustaz kata kalau kita nak ingat Allah je mesti sembahyang. Saya depression ni ustaz. Saya nak ingat Allah je mestilah kena solat, kena baca Quran. Ustaz, saya dah solat, saya dah baca Quran tapi saya tak sembuh-sembuh daripada depression." Okey. Sebenarnya begini, ustaz pun tak setuju kalau kita jumpa satu orang yang depression kita kata pergi sembahyang, pergi baca Quran. Sebab apa? Sebab orang itu mereka tengah hilang Allah. Tiba-tiba kita suruh dia sembahyang, tiba-tiba kita suruh dia berzikir baca Quran, mana boleh? Jadi orang yang tengah ada masalah ni, apa yang kita kena buat? Pertama, tenangkan dia dan kenalkan dia balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang ada masalah, kita terus nak bawa dia pergi sembahyang, dia tak akan dapat ketenangan. Dulu waktu ustaz bawa jemaah pergi ke umrah, ada seorang penceramah ni, dia popular juga, dan dia jumpa ustaz. Dia kata, "Fuad, boleh tak aku nak jumpa kau?" "Boleh." "Dekat mana?" "Dekat kedai makan." Ustaz pun jumpa dia, dan betul-betul hotel dekat depan Mekah. Bila dia tengah makan, apa yang berlaku? Ustaz, dia kata, "Fuad, ana tertekan sangatlah dan rasa pressure lah." Kenapa? Rupa-rupanya dia datang umrah sebab hati dia kecewa, cinta dia tidak kesampaian, tak direstui oleh kedua orang tua dia. Akhirnya apa yang berlaku? Bila dia solat, dia kata, "Aku tak dapat rasa nikmat. Bila aku pandang Kaabah, aku rasa Kaabah ni Fuad sama macam kotak hitam yang tak ada apa-apa." Ustaz bagi tahu kepada mereka, kenapa masalah ni datang kepada kita? Sebab yang pertama, kita masih memasukkan masalah sewaktu berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, conclusion dia adalah, kalau kita nak keluar daripada masalah ni, berhenti sekejap daripada memikirkan masalah tersebut. Keluar, ambil rehat dan luahkan emosi kita dengan banyak perkara. Antaranya, kita boleh baca Quran, kita boleh bernyanyi seronok-seronok sendiri-sendirian, kita boleh bermain dengan anak-anak dalam keadaan yang tenang. Raikan emosi kita dan zikirkan. Bagi orang yang selalu stres, yang ada masalah jiwa dan tekanan ini, zikirkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada Tuhan, tiada daya, tiada tenaga yang boleh mengalahkan kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 100 kali. Ustaz bukan nak cakap apalah. Dekat Malaysia, PDRM dah sebut 260 orang telah pun bunuh diri sebab depression masalah COVID ni. Di dunia pula, seluruh penduduk dunia, Fatakis menyatakan kepada kita, 264 million penduduk dunia sedang berada dalam keadaan depression. That's why Ustaz nak nasihatkan kepada kalian, jaga diri betul-betul. Kalau tertekan, rehat sekejap. Jangan terlalu push diri kita. Dan yang paling penting, ingat, kita boleh berusaha sampai mana kita nak pergi, tapi jawapannya tetap daripada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat.